خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة. الحمد لله saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya saya dapat hadir, kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Ini kali kedua saya solat di sini. Dulu lama dah, saya ingat dekat 10 tahun dulu rasa saya lah, lama-lama. Jadi pada ketika itu datang ke sini adalah 3-4 orang yang solat subuh. Bila dah kamat, masing-masing tengok antara satu sama lain, siapa nak kena jadi imam? Pasal imam pun tak ada hari tu. Dan kerana saya pakai jubah, sayalah kena jadi imam. Itu standard orang Malaysia. Kalau pergi R&R ke mana ke, time kamat, okey, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, semangat ramai orang itu. Bila time nak jadi imam dia, dia mula cari. Orang yang pertama dia cari pakai jubah. Jadi kalau tuan-tuan tak nak jadi imam, jangan pakai jubah kalau berjalan. Yang kedua, tak ada orang pakai jubah, dia akan tengok orang pakai kupiah. Siapa kena pakai kupiah? Sila, sila, sila. Kalau tak ada pakai kupiah, orang pakai songkok. Begitu. Jadi Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, saya datang kembali pada hari ini. Bila diberitahu program solat 1000 jemaah subuh, payah saya nak percaya. Rasa macam susah nak dapat ni. Tapi Alhamdulillah hari ini tuan-tuan dan puan-puan ramai. Dan kerana di sini tak ada kariah dia, orang datang. Yang lebih penting bagi saya, Masya Allah, Subhanallah, kita boleh buat, kita sambung dia. Itu maknanya hari ini kita hijrah. Dan bila diberi tajuk saya hijrah, bagi saya orang hijrah ni orang banyak dosa. Orang dosa baru berhijrah, orang tak ada dosa, okey, relax kan, biasa je. Ji, renung saya kuat. Haji, ada dosa ke je? Ada? Saya tanya dia, ada tak dosa? Ada ya? Tuan, tuan ada dosa? Saya pergi ke Masjid Muar, bila mengajar ni, kuliah ni, ada yang tua-tua ni, dia duduk dekat saya macam gini, rapat. Saya tanya dia, Haji, Haji ada dosa, Haji? Ada, dia kata. Dia jawab terus, ada. Umur Haji berapa, Haji? 74. Haji, Haji tahu tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal ketika usia dia 63 tahun, umur hijrah. Kalau Masihi 60. Haji ni 74 tau, Haji nak mati dah. Ada dosa lagi? Semua yang datang senyap masjid. Dia kata gila penceramah. Cakap begitu dengan orang tua. Saya pun sengaja je beritahu begitu sebab saya kata pada dia, balik Haji, nak tak saya baca satu hadis? Dan hadis ini akan menyukakan Tuan Haji. Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Semua umat Nabi Adam berdosa, tetapi sebaik-baik mereka yang berdosa adalah mereka yang bertaubat. Haji tahu Haji berdosa, bertaubat Haji. Kalau kita bertaubat, tak ada dah dosa, sebab Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Yang sebenarnya hadis itu menunjukkan sifat Allah, dia itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Kalau tuan-tuan semua ini tahu tuan-tuan ada dosa, janganlah degil sangat, bertaubat. InsyaAllah kalau bertaubat, Allah dah janji dah pada kita, dia akan ampunkan kita. Baik tuan-tuan, kita mulai tadi daripada pukul berapa? Saya sampai pukul 2 pagi. Ada satu hadis riwayat Bukhari, dia kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam yang tersisa,
Dan Allah bertanya kepada hambanya, ada tak hambaku yang nak berdoa kepadaku, aku nak makbulkan doanya? Ada tak yang nak bertaubat, aku nak ampunkan dosanya? Ada tak yang nak meminta, aku nak bagi apa yang dia minta? Allah janji pada kita, mu berdoa, aku makbulkan. Mu bertaubat, aku ampunkan. Mu minta, aku bagi apa yang mu minta. Habis, tak percaya pada Allah. Tuan-tuan semua ni tak ada dosa, cuba sebutkan saya siapa yang kata ada dosa. Sebutkan saya 5 dosa yang kita ada sekarang. Payah nak beritahu tuan-tuan. Orang duduk mengajar kita berdosa, kita berdosa, kita berdosa. Saya beritahu kita tidak berdosa. Kita tidak berdosa. Sebab apa? Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu penerima taubat. Kita tukar sikit. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan datang Qiyamulail tadi berdoa, bermunajat, InsyaAllah Allah makbulkan. Kita kena percaya pada Allah. Baik. Siapa di sini jutawan? Kaya, kaya, kaya. Ada yang jutawan? Orang kaya takkan tak solat subuh kan? Ada-ada sini yang kaya. Saya nak minta bantuan sikit. Ada? Tak nak mengaku belakang ni. Maknanya saya seorang je lah jutawan. Tak ada? Tuan-tuan, saya tengok ramai jutawan tapi dia tak tahu. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, dia kata, barang siapa yang solat sunat sebelum fajar, sebelum solat subuh, 2 rakaat, seolah-olah Allah bagi dunia dan seisinya. Allah bagi dunia dan seisinya jutawan lah tu kita tu. Dunia seisinya, bayangkan hari ini dapat dunia dan seisinya. Kita buat 365 hari, maknanya 365 hari apa ni, dunia dan seisinya. Kalau buat 10 tahun, 3650 dunia dan seisinya. Ha, hari ni kita tahu begitu. Tapi kita buat sesuatu bukan kerana tu. Kita buat semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana Allah. Dan kita tahu Allah bagi ganjaran begitu, dia datang sendiri. Tuan-tuan, kita semua jutawan insyaAllah. Jadi saya seronok lah bila dijemput kuliah subuh. Kenapa? Kuliah subuh ni senang. Orang baik-baik belaka. Kuliah maghrib belum tentu lagi. Pasal apa? Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Nak tahu orang tu beriman ataupun munafik, mu tengok solat isyak dengan solat subuh. Solat maghrib 3 sah, solat subuh 1/2 sah datang berjemaah. Maksud dia begitu. Dan masya Allah, hari ni aku tak nak jadi imam, nak suruh para sahabat jadi apa, jadi imam. Aku nak cari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah di masjid, aku nak bakar rumah dia. Itu kepentingan solat berjemaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya Allahu Akbar, ramai hari ni alhamdulillah. Dan ramai kenal saya, sebenarnya popular juga, tapi dia kenal Muhammad Kamil bin Ibrahim, dia tak kenal tuan. Ramai orang begitu. Siapa yang pergi haji, pergi umrah, insyaAllah dalam 10 orang 6 orang tahu Muhammad Kamil Ibrahim. Pasal apa? Saya tulis buku Travelog Haji Mengubah Sempada Iman yang telah dibaca lebih 1 juta orang. Tapi dia tak tahu, tak pernah tengok pun muka macam mana. Contohnya saya beritahulah, masa saya tinggal di Madinah 3 tahun, saya solat insyaAllah lah 5 waktu dalam Masjid Nabawi. Dah duduk dekat je, 8 minit daripada Masjid Nabawi. Kalau waktu maghrib tu, kalau nampak orang Malaysia, saya seronok lah. Pasal apa seronok? Orang Malaysia, kita duduk kat sana, pergi ya, tanya, assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Haji daripada Malaysia? Malaysia. Bila sampai? Tanyalah. Pasal nak bersembang. Orang Malaysia dia tak suka bila dia pergi buat umrah haji nak bersembang dalam masjid. Orang nak datang buat amal ibadat. Tapi saya ni suka. Tapi orang Melayu kita ini juga, dia punya perangai, dia tak suka nak melukakan hati orang. Dia pun tegur juga. Dia pun tanya juga, haji bila sampai? Saya duduk sini. Bila dia sebut saja
apa ni, saya duduk di sini, baru dia nak bersembang. Pasal apa? Orang Malaysia jarang duduk di Madinah. Ada 6 orang je, 6 keluarga yang bekerja dan duduk di sana. Yang lain tu pelajar, lebih kurang 200 orang. Adalah nurse, sekarang ni ada nurse lebih kurang 200, dia duduk dalam kawasan dia, orang perempuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah, Subhanallah, dia pun beritahu saya, dah berapa tahun? Saya pun jawablah, setahun ke, dua ke, tiga ke. Dia pun kata, saya pun ada kenal seorang orang Malaysia duduk kat sini. Siapa? Prof Kamil. Saya pun tanya, saudara ke? Kenal macam mana? Oh tak, saya baca buku dia. Dia kata begitu. Jadi saya diam je lah. Lepas solat isyak, berjalan keluar sekali, macam keluar subuh ni kan, keluar ikut pintu belakang. Bila dah sampai satu tempat tu, dia nak balik ke hotel, saya pergi ke parking kereta saya. Sebelum pergi, saya beritahulah, Ji, minta maaf Ji, nak beritahu, saya lah Prof Kamil. Ya Allah, dia kata. Dia pun tengok muka saya. Dia buat apa? Buat apa tuan-tuan? Boleh peluk lah. Ambil berkat, ambil berkat. Dan ini perkara biasa orang Melayu, ambil berkat. Berkat apa saya tak tahu. Orang balik daripada Mekah haji, sampai saja ke Melaka ini, jumpa sanak saudara, peluk dulu. Berkat, berkat, berkat orang Mekah baru balik. Subuh tak pergi juga masjid. Berkat apa? Tak tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, Subhanallah, keseronokan saya datang untuk bagi kuliah waktu subuh kerana senang. Sebab orang nak berubah dah. Dan nak jemput saya tuan-tuan mudah aja. Syarat yang pertama, jangan bayar saya. Saya tak nak sebarang bayaran. Saya datang ini semata-mata kena Allah. Yang kedua, saya ni ada kecil manis, ada darah tinggi. Cakap lama sikit, kering tekak. Tolong sediakan air. Yang ni ada, InsyaAllah. Setengah tempat tu, dah lah bercakap free, air pun tak ada. Yang ketiga, ditakdirkan saya meninggal tengah duduk bercakap ni, tolonglah tuan-tuan, pengurusan masjid kena uruskan jenazah saya. Saya nak dikumikan di kubur yang paling dekat dengan masjid ni. Saya tak nak dihantar balik ke Terengganu, tempat asal saya. Tak nak dihantar ke Segamat, tempat mak mentua saya, ataupun ke Shah Alam, tempat saya tinggal sekarang. Saya datang ke sini, katalah saya meninggal di sini, InsyaAllah saya nak dikebumikan di sini. Tuan-tuan, kena uruskan. Itu je yang saya minta. Baik. Tuan-tuan tengok gambar ni sikit, sebab kita nak cerita pasal hijrah. Gambar ni, saya harap yang wanita belakang nampak lah. Tiang ni besar sangat. Yang sebelah sana pun saya harap nampak lah. Gambar ini di belakang Masjid Nabawi. Saya ambil ini pada waktu Zuhur. Tak ramai orang kan? Kenapa tak ramai orang? Kerana musim haji baru tamat, umrah belum keluar lagi visa dia. Jadi kami penduduk Madinah masa ni pergi sembahyang tak ada halangan. Datang 5 minit sebelum solat pun boleh masuk pintu belakang, terus boleh pergi ke depan. Sehari seronok, dua hari seronok, hari ketiga tak seronok. Kita tak suka macam tu. Kita nak biar berebut sikit. Dia punya masak, dia punya perasaan tu macam gitu. Baik, saya bangun sekejap ya. Di sebelah kiri tu, sebelah kiri tu ada bangunan kecil. Siapa yang turun ke bawah tu, orang dah biasa pergi haji, pergi umrah, turun ke bawah tu, terus straight tempat ambil wuduk. Boleh bayangkan lah? Kita turun tangga, masuk dalam tu, ambil wuduk. Sebelah kanan ada pintu, sebelah kiri ada pintu. Kalau saya tanya orang, apa di balik pintu? 10 kali pergi haji, 10 kali pergi umrah, dia tak akan dapat jawab. Pasal apa? Dia tak pernah buka pintu kiri dan kanan. Pasal apa tak buka? Pasal apa nak buka? Bukan itu kerja kita. Tapi tuan-tuan yang nak pergi umrah ni yang dekat ni, bulan Disember ni, kalau ada, tolonglah buka pintu. Boleh tengok apa yang di belakang pintu. Tapi hari ni tuan-tuan datang solat subuh kat sini, saya buka pintu. Tuan-tuan pergi tak payah. Untuk khas untuk orang sini je yang datang hari ini. Baik, kita buka pintu. Ha.
Apa tu? Ha? Ha, tempat parking. Maknanya di bawah Masjid Nabawi itu semua tempat parking. Kalau kita tak buka, kita tak tahu. Turun bawah tu tempat parking. Baik. Saya ambil gambar ini pukul 4:30 pagi, subuh. Tempat parking ini ada orang punya. Maknanya macam saya, saya ada parking sendiri dalam Masjid Nabawi. Kena bayarlah setahun RM1,500. Kalau kita parking ikut jam, dia ada parking berbayar, parking yang ikut jam. Dia selang-seli macam gitu. Dia ada dua tingkat. Kalau berbayar, RM1 satu jam. 24 jam RM24, 10 hari RM240, sebulan RM720, setahun 10 bulan RM7,200. Saya bayar RM1,500. Macam mana dapat? Panjang cerita, biar dulu. Tiap-tiap hari kalau datang, sebab ini ada tuan punya dia 220 tempat parking. Sebelum solat, selepas solat, macam ni lah. Cuba kira berapa kereta tu. Tak payah kira, saya dah kira lah. Tak sampai 30. Benarlah yang Rasulullah SAW kata, mu nak tengok orang tu beriman ataupun munafik, tengok solat subuh. Ini di Madinah ni. Sebab itu taufik dan hidayah bukan kerana bangsa, bukan kerana orang tu ada ilmu apa ni, belajar universiti ataupun tidak. Kalau Allah nak bagi, tuan-tuan, dia bagi ya. Tapi kita kena ada cara dia. Baik. Hari yang sama, hari yang sama waktu maghrib, ambil lagi penuh, hampir 90% kereta ada. Maksudnya maghrib tak ada masalah untuk orang nak pergi ke Masjid Nabawi. Tapi saya tak kata dia tak sembahyang. Ha, kena faham tu ya. Untuk orang Madinah, orang Arab, subuh ataupun solat apa-apa pun, dia kena pergi ke masjid. Mungkin dia solat di rumah dia, mungkin di masjid dekat rumah dia waktu subuh. Kenapa? Rumah saya sendiri pun depan masjid, sebelah kanan masjid, belah kiri masjid, belakang masjid. Okey, jadi kita tak tahu yang itu. Tetapi Masjid Nabawi itu sendiri, kalau yang tuan punya yang duduk dekat situ pun belum tentu lagi pergi ke Masjid Nabawi. Ini keadaan dia. Jadi hari ini kita ramai, okey lah, seronok lah. Baik, cerita pasal hijrah ni, ini kehidupan kita ya. Saya harap nampak ya, saya buat laluan kehidupan. Nampak ya hujung tu? Yang hujung sekali tu, yang bulat tu, lahirlah dalam perut. Saya tak tahu, tak ingat cerita dalam perut, tak boleh cerita lah. Mak saya tak cerita macam mana. Tetapi yang mak saya cerita, ayah saya cerita dan tercatat tarikh 19 hari bulan 5 tahun 64. Apa tu? Tarikh lahir saya. Tuan-tuan kira umur saya sekarang berapa? Bila kita ada tarikh lahir, kita tahu umur kita berapa. Berapa? Berapa? 52. Saya berumur 52 tahun. Tuan-tuan semua ada tarikh lahir tak? Ada? Ha, untuk hari ini seketika, ingat umur sendiri. Sebab saya tak tahu. Ini penting nanti sebab kita nak cerita pasal hijrah ni. Semua tahu ya? Puan-puan tahu umur masing-masing ya? Ada yang tak tahu? InsyaAllah semua tahu. Tak ada orang yang tak tahu umur dia. Ha, ini yang pertama dulu. Baik. Kemudian saya tulis tahun 2006. Apa dia 2006? Ini tahun istimewa untuk saya. Banyak, tiap-tiap orang ada tahun istimewa masing-masing. Bang, boleh saya tanya tak bang? Tahun istimewa bila? 2013. Pasal apa? Kahwin? Tak. Kerja? Saya tanya orang muda-muda dah, tuan.
Tahun apa? Tahun istimewa? 2016. Kenapa? Ah, dia pergi haji, dia seronok. Mana ni? Muda-muda belaka, Ji. Seorang lah Ji, mewakili. Tahun berapa ni? Paling istimewa? 82. Kenapa? Pergi haji. Ramai orang pergi haji. Ada orang beritahu saya, 1998. Kenapa? Kahwin. Oh, kahwin tu seronok. Saya pun kahwin juga, 1989. Tapi tak adalah saya nak kata tahun istimewa pasal apa. Masa saya kahwin dulu, saya dengan isteri saya bersanding. Isteri saya tak pakai tudung. Tak jaga aurat. Tak entah dia semayang ke tidak, Zuhur. Pasal apa, make up pukul 11 lagi. Sesuatu yang bertentangan dengan syariat tak istimewa. Saya pun tak tahulah, saya tak ingat dah semayang Zuhur ke tidak. Kena kahwin. Abah saya pengerusi masjid. Jementah. Zuhur tak pergi masjid. Pasal apa? Kenduri. Pukul 1 tu memang orang ramai datang. Orang Johor kahwin ada salam kan? Orang Melaka saya tak tahu. Salam tu salam kau. Ada isi. Jadi pukul 1 tengah ramai. Jadi kerana orang ramai tadi tak sanggup nak tinggal majlis, pergi ke masjid sekejap. Hari-hari pergi masjid. Semayang pada hari itu, semayang dilewat waktu, hujung waktu. Pukul 3 lebih baru semayang ke Zuhur. Jadi tuan-tuan, kalau boleh saya nak patah balik lah, tak nak dah buat majlis macam tu. Boleh ke tidak? Saya nak tukar majlis perkahwinan saya tu. Tak nak macam tu, nak beritahu pada abah, tak usah macam tu nak beritahu. Saya rumah saya okey lah pasal menyambut menantu je. Boleh ke tak boleh nak patah balik? Nak hijrah ni? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Masa yang telah berlalu, tak ada dah. Tapi boleh tuan-tuan. Hari ni yang nak belajar tu. Macam mana nak tukar balik? Tuan-tuan ada anak perempuan tak? Saya ada 2 orang anak perempuan. Saya tak akan ulang balik apa yang telah saya lalui pada anak perempuan saya. Saya tak akan buat macam tu. Habis kalau kita dah tahu benda tu tak betul, tiba-tiba kita ulang balik. Bila kita nak hijrahnya? Dengan anak kita sendiri pun kita suruh dia buat dosa. Sedangkan kita yang dah buat dosa, kita dah sedar, kita nak berubah. Payah. Mak saudara dia beginilah, itulah, inilah. Masyarakat kata macam mana pula. Ha, ini susahlah tu. Itu benda bukan nak hijrah-hijrah ni, bukan senang tuan. Saya tak peduli ya. Saya nak macam gini. Majlis perkahwinan anak saya daripada pukul 8 sampai pukul 12 je. Tak nak ganggu orang solat-solat nak pergi ke masjid apa dia. Dia nak semayang, tak nak semayang, ikut dia. Dan ada cara lain lagi, buat kat masjid pun boleh. Sekarang ni kalau di Shah Alam tu, macam-macam boleh buat. Kita kena fikir, kita kena rancang. Macam mana cara nak buat. Baik. Nanti kita ceritalah. 27 bulan 11 tu apa tu? Hah? Apa dia? Hari ni berapa? Oh. Saya ingat tu. Oh, hari ni hari Sabtu kan? Saya silap tarikh. Saya nak tulis 26. Baiklah, tak apalah. 26 hari bulan 11, tarikh hari ini. Tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, kita boleh hidup sampai sekarang. 27 saya tak tahu lagi lah. Kalau 26 hari ini, kita masih hidup lagi. Dan 26 hari bulan 11, akan muncul 27 bila? Pukul 12 malam nanti, habis 26. Yang itu dah tak boleh buat apa-apa dah. Tetapi kalaulah kita boleh sampai tengah malam ini, sampai besok, alhamdulillah. Tapi entah-entah kan tuan-tuan, keluar daripada masjid ini, tersepak tunggul, mati. Kita tak tahu. Jadi, yang itu kita kena ingat. Ajal maut di tangan Allah. Kemudian yang hujung sekali itu, saya tulis apa? Kematian. Tuan-tuan tahu bila mati? Cepat hilang kepala. Mati ni orang tak pernah fikir kan. Tahu akan mati, tapi bila tanya bila mati, tak tahu. Ini kerja Allah. Ada seorang, saya suka bersembang di ni kan, tanya orang tua. Jiji. Haji umur berapa Jiji? 67.
Tapi saya okey, dia kata. Jantung tak ada, kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada. Suka dia beritahu saya dia sihat sejahtera. Nak je saya beritahu. G67 tu tak kira lah sihat ke tak sihat, tapi nak mati dah. Sebab ramai orang fikir mati itu kerana dia sakit. Makin tua kita memang nak mati dah tu. Kalau kita tak letak dalam minda macam kita, macam tu dalam kepala kita, payahlah kita nak berubah. Kita duk rasa kita okey lagi. Rasulullah SAW wafat bila 63. Baik. Kalau orang tanya saya, Prof, Prof tahu tak bila mati? Agak-agak boleh. Umur saya berapa tadi? 52. Ha, ini penting sekarang tuan-tuan dah tahu umur masing-masing. Saya cerita pasal saya lah dulu. Umur saya 52. Ayah saya meninggal 58. Mak saya meninggal umur 59. Mak ayah saya ada kencing manis, ada darah tinggi. Saya ada kencing manis, ada darah tinggi, ada lemah jantung lagi. Mananya kalau Allah nak ambil nyawa saya mengikut genetik, mengikut bakar, mengikut keturunan, saya ada 6 tahun lagi untuk hidup. Tuan-tuan tak takut ke? Saya takut. Tuan-tuan tak nak fikir pasal mati, nak ileng kepala 10 kali pun saya tak peduli. Tetapi untuk diri saya, saya ingat kalaulah Allah nak ambil nyawa saya ikut keturunan, saya ada 6 tahun lagi. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat umur berapa? 63. Hijrah ke Masihi? Hijrah Masihi berapa? 60. Kalaulah Allah nak ambil nyawa saya mengikut Rasulullah SAW, saya ada 8 tahun lagi. Tak takut ke saya? Saya takut. Tuan-tuan tak nak takut, tak nak rasa apa-apa pun terpulang, tak nak fikir pun saya tak kisah. Baik, kita orang belajar. Orang dah buat kajian dah. Bangsa Melayu kita ini purata kematian 74. Dalam internet ada. Benar, ajal maut di tangan Allah. Tapi purata kematian bangsa Melayu 74. Untuk lebih tepat lagi, orang perempuan 76, orang lelaki 72. Sebab itu tuan-tuan tengok kiri, kanan, depan, belakang, pasangan suami isteri, ramai suami yang mati dulu daripada isteri. Tetapi sekali-sekala ada perempuan mati dulu, apa ni, isteri mati dulu. Sebab apa? Ajal maut di tangan Allah. Orang tua mati dulu daripada orang muda. Tetapi sekali-sekala orang muda mati. Pasal apa? Sebab Allah nak tunjuk, akulah yang maha berkuasa. Tetapi aturannya orang tua mati dulu. Memang diceritakan dalam Quran, fasa-fasa kehidupan tersebut. Baik. Kalaulah 72 tahun itu saya ambil tahun kematian saya, tarikh usia kematian saya. Saya sekarang 52 tahun. Ada berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Lama ke sekejap bang? Hah? Lama ke sekejap? Sekejap. Bohong. Mana boleh sekejap 20 tahun? Kalaulah 20 tahun tu sekejap, masjid ni penuh melempah ruah sampai keluar. Sebab semua orang takut. Gila dia nak kena bakar rumah dia, tak datang solat. Tetapi orang tak peduli pun. Dia duk ingat 20 tahun itu lama lagi. Sebab itu orang tua-tua yang kita tanya, berapa je? 70. Eh, sehat lagi, sehat lagi. Pasal apa? Dia ingat dia lambat lagi mati. Kefahaman ini dulu kena penting sebelum nak berhijrah. Baik. Saya ada 3 tarikh. Mati mengikut genetik, ikut keturunan. Mati meninggal ikut Rasulullah SAW. Ada 8 tahun lagi, ikut keturunan 6 tahun lagi, ikut orang ramai-ramai ada 20 tahun lagi. Nak pilih yang mana? Ha. Tak saya jawab salah ni. Pasal untuk saya. Saya ikut Imam Ghazali. Imam Ghazali kata apa?
Orang yang bijaksana, orang yang mengingati kematian. Jadi kalau 6 tahun tu, apa ni, 3 tarikh tu, saya pilih 6 tahun lagi lah. Kalau saya pilih 6 tahun lagi, maka saya kena berhati-hatilah. Aku nak mati 6 tahun lagi. Tetapi tiap-tiap malam saya berdoa pada Allah SWT, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah usiaku, berikanlah kesihatan yang baik kepadaku, ya Allah, supaya aku dapat sebagaimana mengikut surah Az-Zariyat ayat 56, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah dan beramal ibadat kepadaku. Saya nak panjang usia bukan kerana saya nak naik pangkat. Saya nak panjang usia bukan kerana nak tengok anak saya kahwin. Saya nak panjang usia bukan kerana saya nak tengok anak saya masuk universiti, bukan saya nak tengok cucu saya, bukan. Tetapi saya nak panjang usia supaya saya dapat beramal ibadat kepadanya. Dan insyaAllah yang kita yang lain-lain itu akan datang sendiri. Kalau dah panjang usia, insyaAllah lah dapat tengoklah cucu. Bukan itu yang kita harapkan. Kita harap, tetapi itu bukan yang utama. Maka yang saya sedar, yang saya ingat, ada 6 tahun lagi tuan-tuan. Orang tanya saya, siapa Prof tak ambil bayaran kalau datang berceramah? Pergi mana-mana saya tak ambil, tuan-tuan. Siapa? Bukan saya nak riak, aku takut saya nak cerita. Kerana inilah kesan dia. Nak mati dah. Saya ada pendapatan saya sendiri. Gaji profesor ada. Allowance, apa ni, Masya Allah, pencen saya dengan UITM ada. Bukan kaya, tapi memadai. Bukan kaya tuan-tuan, kaya yang itu, yang atas duit material, tidak. Tetapi saya harap bapak tuan-tuan dengar pada hari ini, tiba-tiba tersentuh di hati dan ya Allah, betul yang Prof Kamil kata, tuan-tuan berubah sikit. Itulah pendapatan saya besok. Itulah yang saya nak tuan-tuan. Jadi Masya Allah, Subhanallah, saya kena jagalah tingkah laku saya. Orang 6 tahun lagi nak mati. Dan Tuhan selalu bagi ingatan pada kita. Salah satu yang ingatan Tuhan bagi pada saya, kita tengok sekejap. Baru 4 bulan. Pada pukul 10 malam, saya terasa tak selesa. Sedawa. Makin lama makin kuat. Saya pun beritahu pada isteri saya yang tolong pergi 7-Eleven beli Actor. Actor, tuan-tuan tahu Actor apa? Actor ni macam Panadol, tapi dia tak boleh telan, dia kena kunyah, ciu. Kalau angin dalam perut, makan tu insyaAllah setengah jam hilang lah. Jadi isteri saya dengan anak saya turun nak pergi 7-Eleven, bawah tu je kedainya. Saya duduk di kondo, ada 15 tingkat. Tapi saya tak tahan, bila isteri saya tinggal, saya tak rasa angin tu makin tak selesa. Saya pun ketuk pintu anak saya, anak sulung saya perempuan. Sarah, bangun Sarah. Sarah, bangun. Kenapa ayah? Boleh tolong picit ayah tak? Ayah angin dalam perut. Orang Melayu kita kan tak lebih, tak lari daripada picit lah. Tekan-tekan orang boleh sedawa lagi. Macam itu lega. Ini macam tak lepas. Anak ini tidak pernah memicit. Kalau orang tak pernah picit, macam mana dia picit? Dia pegang je lah atas ni. Sikit-sikit. Saya pun marah kat dia. Sarah, tekan kuatlah sikit. Ha, bengkeng. Kita jenis bengkeng. Dia tak reti. Tak boleh nak buat lah. Lepas tu saya kata apa? Sekejap je saya kata. Dah lah, cukup lah Sarah. Telefon mama. Tak payah pergi beli. Balik ayah nak pergi hospital. Telefon mama. Balik ayah nak pergi hospital. Kemudian saya turun terus pakai jubah, turun lift tingkat 12 rumah saya. Anak saya tak ikut. Saya okey, tinggal lagi angin dalam perut. Sampai di bawah, isteri saya dah ada. Masuk kereta, isteri tanya saya, yang nak pergi ke mana ni? Hospital Shah Alam. Kalau kita kat sini, hospital Melaka tu, hospital kerajaan. Sepanjang saya bekerja
Saya tak pernah masuk hospital kerajaan. Semua private. Pasal apa? Dia tolong buka air sikit dulu. Terima kasih. Tak apa. No. Kenapa? Bukan kaya. Ada insurans. Saya ambil insurans. Jadi duduk apa ni, kira takkan nak pakai duit sendiri kan. Ada insurans nanti, terima kasih. Baiklah pergi ke private. Mudah lagi, semua cepat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang balik daripada Madinah, saya bekerja di UniKN, Universiti Kuala Lumpur. Dan tengah cuti tanpa gaji 2 tahun. Bila cuti tanpa gaji, insurans dia tahan. Kalau pergi ke private, kena bayar sendiri. Saya dah tahu, dah masuk aja swasta, 5-6 ribu garanti, tak kira sakit apa. Kalau masuk dalam wad, semua tu bisnes belaka dah sekarang ni. Takkan saya nak habis 5-6 ribu pasal sedawa? Gitu. Tak menasabah. Saya pun minta pergi ke hospital Shah Alam, hospital yang baru dibuka. Terus pergi, tak sampai 5 minit, sampai di bahagian kecemasan. Anak lelaki saya keluar hospital tu, keluar kereta, nak pergi ambil wheelchair. Dia tak tahu colour. Petugas tanya dia, "Dek, ayah sakit apa?" Dia pun beritahu, sakit dada. Pandai-pandai, saya tak cerita kat dia. Dia jawab macam tu, sakit dada. Kalau sakit dada, apa dia tu? Doktor ingat apa? Petugas ingat apa? Jantung lah. Terus datang bawa troli, bawa stretcher. Bila duduk atas stretcher, saya tengok yang duduk dekat tu, tengok saya pegang apa tu. Wallet. Tak bawa. Dalam wallet tu ada kad pesara. Saya pesara UiTM. Pesara profesor UiTM. Maknanya saya kelas 1. Dari segi wad. Tak kena faham dulu sikit, saya cerita dulu. Duduk aja atas tu, saya nak beritahunya saya pegang wallet tu, saya masih ingat. Saya okey. Sedawa sakit angin dalam perut je. Dan ini kalau tuan-tuan masuk hospital, dia akan tanya soalan yang sama bahagian kecemasan. Dia terus tanya saya skala kesakitan. Tuan, kalaulah skala sakit kesakitan sakit ni 1 hingga 10, berapa sakit tu? Ha, dia tanya. Kita kena jawablah 2 ke 3 ke 8 ke 9. Tuan-tuan boleh jawab tak kalau saya tanya? Mana boleh jawab? Pasal apa? Bila dia tanya skala kesakitan, berapa nilai sakit, kita kena tahu sakit yang paling teruk yang pernah kita sakit. Baru kita boleh cerita. Ataupun kita kena tahu sakit yang paling teruk tu 10, apa dia? Oh, jam otak saya. Orang tengah macam gini dia tanya macam gitu. Ada doktor kat sini. Saya dah pergi dah bercakap depan doktor di Putrajaya. Gila saya kata soalan macam tu. Dahlah orang tu sakit. Kalau orang kampung macam kata yang tak pernah fikir, macam mana? Nak jawab berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Mana ada value? Jadi tuan-tuan, saya teringat sakit yang paling sakit yang pernah saya rasa. Apa dia? Saya pernah kena batu karang 10 tahun yang lalu. Batu karang ni dia sakit daripada belakang. Macam papan dia punya keras tu, dia pergi ke depan. Ya Allah, saya kejut isteri saya, ya yang bangun yang sakit. Tolong uruk. Uruk tak jadi apa. Yang saya nak pergi hospital. Saya nampak isteri saya tu slow je berjalan. Tukar baju tu slow je. Cepatlah sikit ya. Sakit ni. Lepas tu dia tanya pula saya, kunci kereta kat mana? Aduh, panas hati. Hospital kat bawah tu je, private. Masuk, pergi terus kecemasan. Doktor Seb buat apa ni, check terus. Dia orang kenal saya lah. Jiran. Doktor, saya rasa doktor ni kena batu karang ni. Tak kira lah batu karang ke apa, bagi ubat lah. Dalam hati tu nak kira sakit sangat dah ni. Dia pun bagi satu injection, hantar saya ke wad. Saya beritahu pada isteri saya, awak boleh balik.
dalam setengah jam geda sekejap, sejam kemudian datang balik sakit tu menggelumpur. Tuan-tuan, saya duduk terlentang, saya duduk meniarap, muntah sampai keluar angin, saya tekan loceng kecemasan. Nurse datang, saya pun kata, nurse tolonglah bagi obat, obat tahan sakit, saya tak tahan ni. Dia kata apa? Obat ni doktor dia boleh bagi pukul 8 dia masuk. Aduh. Sejam kemudian saya tekan lagi, tolonglah ni. Tak boleh, pukul 8 dia dah bagi dah tadi. Diamlah saya duduk macam begitu. Wow, macam apa? Muntah-muntah apa angin sampai angin keluar. Jadi barulah saya tahu bahawa sakit batu karang ini, siapa yang pernah sakit batu karang, lebih sakit daripada beranak. Sungguh tuan. Tu ada orang perempuan, dia kata dalam hati tu, alah pandai dia bila dia beranak. Ha, tu ada tu dalam hati tu yang kata macam gitu. Saya tahu sangat dah perangai orang perempuan. Tuan, saya puan, saya tulis dalam buku saya. Saya kata sakit batu karang ini lebih daripada sakit beranak. Macam mana? Dalam Facebook saya ada 60,000 follower saya, pengikut saya yang daftar dalam, ikut saya lah dalam Facebook. 75% wanita. Bila saya nak tulis pasal ni, saya hantar dalam tu, saya tanya, ada tak wanita-wanita yang pernah beranak dan juga kena batu karang? 5 orang hantar pada saya, saya pernah prof. Baik, saya nak tanya, mana lebih sakit batu karang dengan beranak sebab awak dah rasa? Semua sekali 5-5 jawab batu karang. Ha, betul lah saya cakap. Saya bukan bohong. Saya orang buat kajian. Saya kalau bercakap bukan kerana sedap-sedap bercakap. Ha, puan-puan kena percaya. Baik. Masya-Allah. Itu sakit yang paling teruk. Tapi Allah ada cerita ya dalam surah Al-Mulk ayat 6 hingga 7. Allah kata apa? Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung sedang ia menggelegak. Sakit dalam api neraka meraung-raung. Aduh, aduh, sakit, sakit. Sakit yang paling sakit atas dunia ni, saya tak meraung. Tapi sakit sungguh tuan. Kalaulah dalam api neraka yang Allah ceritakan itu sampai meraung-raung, tak takut ke tuan? Mungkin tuan-tuan tak pernah kena batu karang. Sebab tu saya cerita ni. Tapi Allah cerita tentang azab api neraka. Kalau tuan-tuan rasa takut dengan azab api neraka yang meraung-raung, hei, penuh masjid ni. Tapi orang tak peduli. Sebab itu penting. Allah bagi atas dunia suruh kita rasa. Engkau nak rasa sakit, aku bagi engkau sakit. Dan yang kita kata sakit-sakit-sakit yang amat sangat sakit beranak lah, sakit itulah, sakit ini, dia tidak sepadan dengan apa yang ada dalam api neraka. Hei, saya tak nak. Baik. Kalaulah sakit batu karang itu 10, maka sakit yang sedang saya alami ini baru 2. Ini perbandingan eh. Takkan saya nak jawab 2. Kecemasan. Akal kita pun kata 8. Dah tanya sangat. Tuan-tuan, saya nak ceritalah, di ward kecemasan dia ada 3 jalan dia. Kritikal, warna merah saya rasa. Saya pun tak tahu. Kemudian ada warna-warna lain. Kalau yang paling kurang, kalau kita saya sebut 2, ah, dia pergi yang relax sekali lah. Tak nak saya macam gitu. Dia pun terus pergi yang kritikal. Sampai saja tuan-tuan dan puan-puan, terus sambung wayar, pasang wayar. Macam mana boleh ada gambar? Ada orang tanya saya, macam mana perlu ada gambar? Sebab saya okey. Cuma dada je saya rasa macam tak selesa. Saya beritahu pada anak saya, ambil gambar, ambil gambar, ambil gambar. Saya nak, ayah nak tulis buku. Allah gerakkan hati saya begitu. Dia pun pasang wayar ni, bayang wayar-wayar ni untuk tengok jantung saya. Tuan-tuan, siapa yang sakit jantung, inilah dia yang pertama sekali ECG. Dia tengok saja keluar keputusan. Dia tengok macam gitu, saya dah tahu ni mesti teruk dah ni. Tuan, teruk ke? Boleh tanya. Dia tanya jawab, tunggu doktor, dia kata.
Skala sakit berapa sekarang? 8. Dia pun terus datang balik bagi ubat. Siapa sini sakit jantung, dia tahu saya cerita macam mana. Dia bagi ubat letak bawah lidah. Ayah saya dulu kena macam gitu, saya tahulah. Memang ambil ubat, ambil ubat. Dah tahu dah ubat tu duduk kat mana. Letak bawah lidah ni, tunggu 5 minit. Dia lega. Inilah orang kampung. Asyik-asyik bawah lidah, bawah lidah. Nak jumpa doktor pakar tak mampu. Dan payah pula dekat besok tu tunggu 6 bulan kena buat appointment. Nak jumpa doktor pakar. Tapi ayah saya hidup bertahun-tahun dengan ubat bawah lidah tu, tak mati-mati pun. Tapi mati lepas 58 matilah kan. 5 minit kemudian dia datang balik tanya saya, dia kata apa? Skala sakit berapa? Ya Allah, besar sangat skala saya pun. Jawab lagi 8. Bila jawab 8, dia macam muka Allah. Datang sekali lagi, suruh buat sekali lagi bawah lidah. 5 minit kemudian datang lagi, skala berapa? 8. Serupa, tak ada perubahan. Dia pergi lagi 30 minit. Begitu datang bawa jarum, bagi injection dekat perut ni. Zap sekali, dia kata ini selepas bawah ni tak jalan, kita akan injection dekat perut. Dia pergi. Lepas beberapa ketika datang balik, tanya saya, berapa skala sekarang? Sakit berapa? Saya ni tuan-tuan orang baik. Sungguh saya tahu saya orang baik. Saya kesian tau tengok doktor berhempas pula. Saya duduk tengok dia duduk jaga saya dekat kecemasan tu. Nampak dia duduk berapa kali ambil ECG ni? 3-4 kali. Dan bila dia tanya skala berapa sekarang, saya pun ambil hati dia pun, saya pun jawab 7. 7 dengan 8 apa beza? Nakal kita tu. Dia pun pergi, dia frust, dia kecewa, dia pergi. Saya pun panggil, "Doktor, doktor. Mai duduk sebelah saya." Dia pun berdatang kat saya. "Doktor, boleh tak saya nak cerita sikit? Saya 10 tahun yang lepas saya telah buat angiogram." Tuan-tuan, angiogram ni masuk wayar ke sini, dia masukkan cecair, tengok jantung. Kalau ada tersumbat, dia nampak. ECG ni yang pakai mesin macam ni menunjukkan saya sakit jantung. Sebenarnya tidak. Saya buat di hospital, tak ada jantung tersumbat. Adalah 30%, 20%. Itu normal bagi kita yang dah berusia ni. Dan doktor telah buat keputusan, saya ni ada masalah angin dalam perut, dia bagi ubat angin. Jadi doktor bagilah ubat angin kat saya. Dia senyum, pandai lah kau. Dia kata apa kat saya? Dia kata, "Tuan, saya percaya cakap tuan, tetapi saya masih anggap tuan ini sebagai pesakit jantung." Baik kan, berhemah kan dia cakap kan, orang cerdik. Dia pun pergi, kemudian datang balik bawa ubat, nah makan ubat angin dalam perut. Dia takut juga. Saya kata pada dia, "Saya tak saman lah doktor, bagilah saya ubat angin dalam perut dulu." Dia pun bagi ubat, saya makan. Setengah jam kemudian saya panggil dia, "Doktor, doktor, okey, okey. Berapa skala kesakitan?" 1 menuju 0. Jawab tu bagus tu. 1 menuju 0. Dia sengih lah, happy. Tak ada masalah lah dia doktor kan. Yang penting kau baik. Jantung ke, angin ke, bagi ubat, okey, okey. Tetapi 1 jam kemudian, saya panggil balik, "Doktor, doktor, datang balik, datang balik. Rasa tak selesa balik. Berapa skala kesakitan?" 5, 4 menuju 5. Dia frust. Sampailah ke pagi. Tuan-tuan, dalam masa gini sekarang pukul berapa tu? Dalam pukul 8 gitu, datanglah ketua jabatan. Ketua bos dia kat situ. Datang kat saya. Nama dia Dr. Guna. India ya. India bukan Islam. Bukan Islam maknanya kafir lah. Bahasa kasarnya.
Dia perempuan, umur dia 50 lebih. Nampak tua. Dia sampai kat saya, dia pegang saya, bahu saya. Dia kata apa? Good morning, Prof. Selamat pagi, Prof. Bila dia sebut Prof, otak saya fikir, pasal apa dia tak kenal saya, saya tak kenal dia. Dalam mana-mana pun saya tak akan tulis nama Profesor Dr. Muhammad Kamil bin Ibrahim. Saya takkan tulis sebab nama saya dalam IC saya Muhammad Kamil bin Ibrahim. Kalau orang tanya saya siapa, you ni siapa? Muhammad Kamil. Saya takkan sebut Dr. Muhammad Kamil. Saya takkan sebut Profesor Dr. Muhammad Kamil. Kan orang kan kalau ada datuk ke, tuan, saya tak kenal tuan. Oh, saya Datuk Muhammad Kamil. Eh, datuk tu bukan nama tau. Itu gelaran. Kalau tuan-tuan boleh jaga itu dalam hati ini, hah. Okey sikit tu. Ini soal hati. Baik. Saya duk fikir macam mana dia kenal saya. Tapi saya duk fikir, subuh tadi saya dah beritahu isteri saya, tengok dalam saya punya handphone ni mana-mana jadual yang saya kena bagi kuliah, tolong beritahu semua orang dibatalkan. Masuk dalam Facebook saya, semua kuliah dibatalkan. Jadi sepatutnya minggu depan tu saya di Putrajaya, Hospital Putrajaya kecemasan. Saya duk fikir doktor sana yang jemput saya tu dah kontak dia kat sini. Saya fikir. Tapi Masya Allah, Subhanallah, dia terjawab. Dia kata apa? Prof, saya dengar Prof ni motivator terkenal. Kalau motivator terkenal, Prof kena hidup lama sikit. Dia jawab begitu, dia kata begitu kat saya. Kenapa? Kenapa doktor? Saya dah tengok ECG, saya dah tengok test darah dah masuk. Darah punya ujian. Dia ambil darah saya. Dan Prof ini terkena serangan jantung yang kronik, severe heart attack. Jantung yang kronik, kronik ni maknanya boleh matilah. Prof tak rasa sakit kan? Tak rasa seperti orang yang kena sakit jantung berpeluh-peluh seluruh tubuh, sakit pada dada, menyucuk-nyucuk pada tangan, pada kaki. Kalau siapa kena sakit jantung, memang itulah dia akan rasa. Tapi Prof tak rasa kan? Tak. Kenapa? Sebab Prof ada kencing manis, ada diabetes. Orang yang ada kencing manis, lagi macam Prof ni dah 17 tahun ada kencing manis, orak saraf yang bagi isyarat kepada otak kita tentang sakit dah rosak. Oh, bagus juga ada kencing manis. Kan? Tetapi jangan ketawa. Itulah yang kita dengar. Orang mati mengejut, mati mengejut, mati mengejut. Sebab dia tidak sakit. Jadi dia kata pada saya, kita lupakan kencing manis, darah tinggi. Tugas saya pada hari ini nak pastikan Prof, jantung Prof dibuat segera-gera. Kami tak ada kepakaran. Saya akan telefon Hospital Serdang. Saya akan telefon IJN. Saya akan telefon PPUM, Pusat Perubatan Universiti Melayu. Mana yang sanggup terima Prof, kita hantar terus. Masya Allah, India ni bukan orang Islam. Tapi saya cakap terus terang dengan tuan-tuan, saya jatuh kasih pada dia. Cara dia bertutur dengan saya, cara dia bersungguh, saya nampak. Saya minta sabar sikit ya, sebab saya kena cerita. Nanti tuan-tuan akan tahulah, kaitkan dengan hijrah saya nanti. 45 minit kemudian dia datang kepada saya. Dia kata, okey Prof, Pusat Perubatan Universiti Melayu dah sanggup terima Prof. Saya akan sediakan ambulans, ada doktor pengiring seorang, ustaz apa ni, nurse seorang. Yang kat depan ni, yang nampak jelas, nampak tak muka saya? Senyum ke masam? Gambar tak dapat berbohong. Muka saya, saya senyum bercerita dengan yang pakai baju hijau, tudung hijau.
itu doktor daripada Putrajaya yang patut jemput saya bercakap di Putrajaya. Dia ada meeting pada hari tersebut dan dia dengar saya masuk dalam wad kecemasan. Dia pergi ziarah saya dan saya cerita pada dia, saya tengah tulis buku pasal rumah sakit. Saya dah siap 15 bab. Tapi saya berhenti, saya simpan dalam komputer ni, tak sentuh-sentuh selama 6 bulan. Tiba-tiba saya masuk hospital kena serangan jantung. Lepas ni saya nak tulis balik. Saya kata kat dia, saya bercerita dengan dia. Baik, nampak tu dia orang nak buka wire tu. Dan saya kata pada mereka, tuan, boleh tak saya nak berjalan pergi ke ambulans? Saya rasa saya okey. Bila duduk dalam tu pakai oksigen kan? Ah, lagi okey. Eh, uncle. Uncle tak tahu uncle ni kronik. Dia jawab begitu. Ah, tak apalah, okeylah. Saya pun dibawa masuk ke dalam ambulans. Nurse tu kata apa? Ini ambulans paling baru yang ada di Shah Alam. Ini dia punya mesin-mesin yang ada dalam ni. Inilah yang paling canggih sekali. Tengok, wire bersambung-sambung apa semua. Macam-macam ada kat situ. Saya kata pada isteri saya, yang ambil gambar, yang ambil gambar. Saya nak ceritakan suasana pada masa tersebut. Perjalanan daripada Shah Alam menuju ke Petaling Jaya pada pukul 1 pagi 12:30 malam 10 minit. Kalau pukul 1 tengah hari 1 jam. Ini pukul 11:45 menuju pukul 12. Terus masuk saja pergi ke Petaling Jaya tak sampai 20 minit. Kenapa? Pada waktu yang sama 1 jam tetapi hari ini tak sampai 20 minit. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Sebab ada siren. Oh, pusing sana, pusing sini. Sampai. Maknanya saya ada laluan segera. Besok di padang mahsyar besok, sementara nak menunggu hari penghakiman, siapa yang kena tunggu? Ada yang kena tunggu sampai 50 tahun. Matahari sejengkar daripada kepala, peluh menitis daripada buku lali, naik ke lutut, naik ke badan, sampai ke mulut, tercungap-cungap. Tuan-tuan nak macam tu? Saya tak nak. Saya nak laluan macam ni. Atas dunia pun boleh tunjuk yang kita dapat laluan. Kerana apa? Hanya kerana ada siren. Cuba saya pergi sendiri. Baik. Sampai di PPUM, orang dah siap tunggu. Pasal apa dah siap tunggu? Dah sana, Shah Alam dah telefon dah. Macam tukar baton lah kita lari. Dan petugas tanya-tanya, siapa isteri? Isteri saya tunjuk, tolong daftar. Dia kata, tak sampai 5 minit register. Selepas register saja saya telah terus dibawa ke bilik pusat perubatan Universiti Melayu. Bangunan dia banyak, menara utara, menara selatan, menara timur. Kelam kabut ke sana, tetapi saya ditolak melalui jalan dalam. Zuh, pergi. Isteri saya yang sihat sejahtera ini terkedek-kedek, saya boleh nampak dia tertinggal di belakang. Punyalah laju dia orang bawa ni. 3 orang tolak saya. Sampailah ke satu bilik, buka bilik, saya masuk, isteri saya nak masuk. Puan, puan setakat ini saja. Puan kena menunggu di bilik menunggu. Tuan-tuan, saya tahu saya nak pergi ke bilik operation. Yet, saya tak boleh nak minta maaf dengan isteri saya. Isteri saya tak sempat minta maaf dengan saya. Bagaimana kalau kita mati mengejut? Berapa ramai yang kita dengar cerita, pagi tadi dia okey je, petang dah dengar dia dah mati. Ini yang saya alami sendiri. Saya tahu saya nak masuk bilik. Mungkin ini perpisahan dengan isteri saya. Saya tak tahu. Tapi saya harap saya boleh jumpa dia balik lah. Tuan-tuan, masuk saja situ, doktor dah tunggu. Doktor India, namanya Dr. Sridhar. Doktor India, daripada India. Pasal apa saya dapat Doktor India? Pasal apa tak dapat Muslim?
Tuan-tuan tahu tak kenapa? Ini semua kena fikir ni. Allah bagi peristiwa tu suruh kita berfikir, kenapa saya dapat doktor India yang bukan Muslim? Sebab yang telefon tu India juga. India sama India lah. Tuan-tuan kalau telefon, tolong siapa? Tolong kalau orang kita orang Islam, kita carilah orang Islam dulu. Prinsip dia mudah. Dr. Sri dah pun cakap dengan saya terus, tuan, saya dah tengok report ni, tuan teruk tau. Wah, India dia jawab, dia cakap macam tu. Tuan teruk tau. Tapi kita akan buat ni, benda tak ada risiko. Mana tak ada risiko kan? Pasal dia percaya kepada kepakaran dia. Tak ada risiko. Kalau ada sikit lah, 0.001%. Oh, memang sikit betul lah. Kita buat je tuan. You got no choice. Anda tak ada pilihan, kena buat. Boleh? Boleh? Bagi kertas sign. Sign mati je tu. Hakikatnya itu, kita bertanggungjawab pada diri kita. Masuk saja dalam bilik operation besar bilik dia, petugas semua dah ready dah. Tuan-tuan, dia masuk sebab dia bukan orang Islam. Dia kata apa? Dia berdiri, dia tepuk tangan. Bergemar satu tu. Okay, let's do it 20 minutes. Jom kita buat 20 minit. Tuan, tak ada bismillah, tak ada apa. Kita lah kena berdoa. Kan? Jom kita buat 20 minit. Saya lega lah tuan-tuan, pasal apa 20 minit. Maknanya, okey lah 20 minit. Bukan besar sangat pun. Kemudian dia siap-siap tu, nurse yang sebelah dia tanya dia, doktor, saya dengar doktor cuti. Ha, memang cuti. Besok saya nak pergi Sri Lanka. Dia pun beritahu saya, okey kita akan buat angiogram. Dia kata, angiogram ni masuk wire kat sini. Ada tanda lagi tuan. Hitam tu. Wire kecil je. Masukkan tu, tak sampai 5 minit, dia datang balik pada saya. Cerita, tuan-tuan yang nampak kat sini, tengok betul-betul. Tu yang hitam sebelah kanan tu, 100% tersumbat. Yang tengah tu, yang ada hitam sikit tengah, 90% lebih tersumbat. Yang hujung sekali tu, yang dia buat garisan macam gitu tu, 30% tersumbat. Maknanya kalau 100% boleh matilah, oksigen tak pergi. Dan dia kata pada saya, dia kata apa? Kita hanya buat yang 70% ke atas, yang tersumbat 70% ke atas. Yang 30% kita tak buat. Yang kita akan buat dua lubang itu yang kita akan betulkan. Kita akan balloon dia, masukkan balloon, letak relung macam stand lah. Ada Allah, kita nak kata pahit, parik-parik tu kan, dia letak kalbok-kalbok kan. Ha, lebih kurang macam gitulah saya mudahkan. Bila dia cerita saja macam tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya terus lemah. Yang saya rasa saya kuat selama ini, yang saya rasa saya sihat, bila dia sebut jantung saya saluran 100% satu, 90% satu, baru saya tahu yang saya ini kritikal. Lemah ha? Baik, kita berhenti kat sini. Dah, cukup. Baik, saya nak patah balik yang saya cerita hampir 30 minit tadi. Apa yang tuan-tuan faham? Cerita orang sakit jantung. Berapa ramai orang yang sakit jantung? Apa yang tuan-tuan faham pada pagi ini? Baik. Saya telah membuat satu keputusan yang paling besar dalam hidup saya pada pukul 10.15 malam tadi. Kenapa? Saya beritahu Sarah, anak saya dah tasawuf, ayah telefon mama, ayah nak pergi hospital. Dalam keadaan biasa, tuan-tuan dan puan-puan, kita orang Melayu ni akan suruh ambil minyak panas, picit dan tidur sebab saya tak rasa sakit. Baik, kenapa saya buat keputusan nak pergi ke hospital? Kenapa? Ya? Dia jawab nak hidup lagi.
Itu jawapan terbalik tu. Saya buat keputusan bukan kerana saya nak hidup lagi. Yang itu tak ada dalam fikiran saya. Inilah dia yang Allah kata apa? Ajal maut di tangan aku. Saya belum sampai masa mati lagi. Sebab itu Allah gerakkan hati saya supaya pergi ke hospital, berjumpa dengan Dr. Guna. Dr. Guna itu orang yang baik. Hospital Shah Alam yang selama ini saya tak pernah pergi ke hospital kerajaan. Dan supaya dia bawa saya berjumpa Dr. Serida. Kenapa Dr. Serida boleh buat saya? Sebab dia tengah cuti. Adakah ini berlaku secara kebetulan? Orang selalu kata, mujur aku pergi hospital. Nasib baik aku pergi hospital. Mana ada mujur, mana ada nasib baik dalam Islam? Semua ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak faham macam tu, selama itulah kita tak berubah. Berapa ramai orang sakit? Masya Allah tuan-tuan. Dr. Sridhar patut cuti. Sebab tu dia kosong hari tu. Siapa nak buat jantung di Universiti Melayu 3 bulan kena tunggu. Selagi boleh tahan-tahan. Tapi Allah bagi pada saya melalui Hospital Shah Alam. Bukankah kita berdoa, Ya Allah, panjangkanlah usiaku, Ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku, Ya Allah. Bila-bila kita Allah selamatkan kita, kita kata apa? Nasib baik. Kita kata mujur. Berapa kali tuan-tuan sujud syukur dalam hidup tuan-tuan? Baik. Saya cerita singkat tadi. Saya tanya nurse dalam hospital, nurse, ada orang mati tak sini? Buat jantung. Buat 4. Hari-hari, prof. Nah, dia panggil uncle. Hari-hari uncle. Tuan, saya berjanji dengan Allah. Saya nak solat di masjid, saya tak kira. Saya nak solat di surau. Tapi saya tak boleh. Wayar bersambung. 3 hari wayar tak cabut. Jadi saya jamak dalam kesusahan. Subuh boleh jamak tak? Subuh mana boleh jamak? Jadi saya cakap dengan isteri saya, yang saya jadi imam, awak jadi ni. Saya solat duduk, dia jadi makmum saya. Lepas 3 hari waya dicabut, beritahu nak saya nak pergi ke surau. Saya pergi surau Johor. Tunggu punya tunggu, tak ada seorang pun datang. Ini wad yang matinya hari-hari orang boleh nampak, hari-hari orang mati, tapi dia tak takut pun. Tunggu sekejap, datanglah seorang yang datang. Saya tak tunjuk gambar kat sini sebab itu bukan tujuan saya. Dah sudah dia ambil wuduk. Dia ni orang bukan doktor ke apa, pelayan tu yang pakai baju putih tu kat hospital tu. Sebab tu orang miskin yang banyak dalam syurga nanti. Pasal itulah benda-benda macam itulah. Siapa kata kat dia, kita solat ya, solat berjemaah ya, tuan jadi imam eh. Okey. Jadi bila saya nak ambil tempat jadi imam, dia pun ambil belakang tu kan. Saya tahulah dia tak ada ilmu. Nak tak saya ajar macam mana kita solat berjemaah 2 orang? Bila solat berjemaah 2 orang, mari sini, duduk dekat dengan kaki saya. Setengah orang lagi kita dekat, dia lagi. Macamlah imam kata, saf, rapatkan saf. Kita pun cubalah nak rapatkan kaki bertemu. Dia yang sebelah kita buat lari pula ni pasal kena himpit. Dia tak faham, orang tak faham macam tu lah. Kita makin nak dekat, dia makin jauh. Lepas tu makin jauh. Kita kena kangkang pula macam gitu. Pasal tak faham. Tapi tak apa, kita belajar. Jadi saya kata, bila awak solat kat sini, kata ada orang datang, awak kena undur belakang. Ataupun saya ke depan. Saya ambil jalan yang lebih mudah, memudahkan orang. Saya pergi ke belakang dan saya akan ke depan nanti. Sebetulnya ada seorang lagi datang. Saya buat begitu. Lepas saja, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya terus pusing. Boleh tak saya baca satu hadis? Terus bersela. Pasal nak baca hadis eh? Ha, macam menuntut ilmu lah.
baru sakit jantung tiga. Saya memang gila bercakap lah, itu je lah, seronok bercakap tak? Macam ni, minta maaf saya ambil masa sikit, nak datang kali kedua tak datang dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun baca satu hadis riwayat Tabrani, hadis kursi. Wahai Adam, kumpulkanlah umatmu untuk dibawa ke muka pengadilan. Nabi Adam bawa 1,000 orang, seorang je masuk syurga tanpa dihisap. 999 orang masuk neraka, celup-celup kat situ, baru transfer ke syurga. Ada yang kekal selama-lamanya dalam neraka. Baik, satu dalam 1,000 tu siapa? Siapa tuan? Mana dia nak jawab? Tuan, satu dalam 1,000 apa? Tak nak jawab. Jawab tak apa dengan saya, salah tak apa. Satu dalam 1,000 siapa? Orang Islam, salah. Memang salah pun. Siapa? Orang beriman, salah. Oh, ada yang nak jawab macam itu? Satu dalam 1,000 siapa? Saya pun beritahu dia, pasal apa jawab orang Islam, pasal apa jawab orang beriman. Tak boleh ke jawab? Saya lah. Siapa satu dalam 1,000? Kita lah. Peduli apa orang yang tak datang solat subuh berjemaah tadi? Tuan-tuan, ini merupakan orang yang terpilih dalam seramai-ramai orang datang solat subuh berjemaah. Awak ni dalam banyak-banyak ni bangunan ni ramai orang, awak dua orang je datang solat berjemaah di surau ini. Maknanya awak terpilih. Ha, itu bahagian nak masuk syurga. Biar dululah, kita cerita pasal hijrah dulu. Baik, sekarang sikit lagi saya buat balik garisan tadi dengan tarikh yang salah juga. Macam mana hari ni 26 baru aja. Yang saya tak cerita tahun 2006, tahun istimewa saya. Kenapa istimewa? Kalaulah pada tahun 2005 Allah tanya saya, Kamel, mu gini 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 gini, dia tanya, jawapan saya tidak. Dia tanya banyak perkara, jawapan dia tidak, no no no, tidak tidak tidak. Tetapi kerana saya masih hidup pada tahun 2006 sehingga sekarang saya masih hidup, soalan yang sama tadi, masya Allah, subhanallah, ditanya sekarang ini, maka telah bertukar menjadi ya. Apa soalan dia? Tuan-tuan, samalah dengan saya. Adakah tuan solat 5 waktu di masjid? Dulu sebelum tahun 2006, mana ada? Semayang pun tak tentu. Kenapa pada tahun 2006? Macam haji tadi, tahun berapa tadi? Sebab haji pergi menunaikan fardu haji. Saya pergi menunaikan fardu haji pada tahun 2006. Dan Allah kata apa? Dia kata, haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Siapa yang masuk Mekah kerana nak menunaikan haji dan umrah, dia jaga tingkah laku dia, jaga kelakuan dia, masya Allah, subhanallah, buat perkara-perkara yang baik saja, buat jahat tak ada, balik nanti dia sesuci bayi, kosong. Tuan-tuan, masa nak pergi haji tiap-tiap malam saya menangis dengan Allah. Saya kata, ya Allah, ya Tuanku, aku nak solat 5 waktu di masjid, ya Allah. Aku nak balik masa nak pergi sekarang ni, masa duduk di sana, masa balik nanti aku nak solat 5 waktu di masjid. Dan Allah bagi. Kecuali jamak dan qasar. Okeylah tu hadiah daripada Allah. Tapi subuh tak boleh jamak. Mana-mana kita pergi pun kena cari masjid tu. Sebab itu dia istimewa untuk saya. Kalau orang tanya, "Eh, mau solat masjid?" Insya-Allah. Kalau Allah tanya saya, adakah tuan membaca Al-Quran dan terjemahan? Baca. Dulu saya tak. Tuan, siapa yang baca buku travelog haji saya? Saya cerita sebelum saya pergi haji, saya tak pandai baca Quran. Buta huruf. Isteri saya ajak pergi menunaikan fardu haji tahun 2000 lagi. Yang, jom yang pergi haji yang. Wih, saya tengok orang muda-muda pergi haji, seronok balik. Sepupu-sepupu kita. Eh, kita ni muda lagi, lambat lagi nak mati. Jawapan saya. Pada hari yang lain saya jawab apa? Balik nanti kalau kita pergi haji muda, balik nanti payah nak buat dosa. Sombongnya. Tapi yang sebenarnya tuan-tuan, saya takut. Takut apa? Orang dia cerita tak nampak Kaabah. Kalau tak nampak Kaabah, saya lah tu.
Macam-macam orang cerita yang berat-berat pergi haji, pergi umrah ni, pergi. Kalau orang tu banyak dosa, ya Allah, takut kita. Orang dah cerita yang apa, cash, cash, pembalasan tunai, pembalasan tunai. Bila saya pergi, mana ada pembalasan tunai? Bohong belaka tu. Orang punya cerita, dia kata apa, kawan mak saya sendiri cerita, dia kata ada orang kawan apa ni yang dia kenal, dia kata apa, Allah takut apa nak pergi ke Mekah, serupa pergi Singapura aja. Dia kata sombong tu kan. Bila pergi ke sana, dia tanya, mana Kaabah? Tu Kaabah. Tak nampak, tak nampak, mu nampak apa? Nampak orang duduk pusing lubang. Apa tu, Tuhan bayar cash ke tu? Sebab mulut dia jahat tu dibayar cash ke? Mana ada cash? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berlaku pada tuan-tuan tak nampak Kaabah, tuan-tuan buat apa? Minta ampun dengan Allah lah, ya Allah Tuhanku, aku mohon keampunan padamu ya Allah. Solat taubat lagi, minta lagi dengan Allah. Pom, Allah bagi nampak semula. Pasal apa Allah tak bagi nampak? Sebab dia sayang kat kita, dia kasih kat kita, dia bagi tak nampak macam tu supaya kita lebih dekat kepada Allah SWT. Kena faham macam gitu. Jadi bila balik saja, siapa yang lebih dekat dengan Allah? Orang yang kena uji macam tu. Tiap-tiap tahun tuan-tuan, 200 ribu orang pergi menunaikan umrah, 30 ribu orang pergi menunaikan fardu haji. Mana tuan-tuan haji ni? Mana yang kaki umrah ni? Subuh tak pernah, masjid tak pernah penuh lagi masjid. Setengah saf, satu saf. Mana tuan-tuan haji ni? Mana yang kaki umrah? Dia tak berubah. Bila saya duduk di Madinah, barulah saya tahu macam mana orang haji, orang umrah, orang Malaysia buat haji dan umrah. Yang ini saya duduk menjelajah, satu Malaysia duduk cerita supaya orang nak pergi umrah, pergi haji, beza sikit. Panggil semula saya untuk haji dengan umrah saja. Kita akan cerita daripada sudut yang berbeza. Baik, adakah Tuhan memberi pinjaman kepadaku? Pinjaman ni apa tuan-tuan? Allah tanya kita, adakah kau bagi pinjam kat aku? Mana ada pinjaman ni sedekah. Zakat, zakat. Zakat wajib, kau tak buat dosa. Pinjaman ni ikut kita, dia tanya kita bahasa dia tu. Adakah kau bagi pinjaman pada aku? Tak ada, dulu tak cukup duit. Nak bagi kepada mak sendiri pun tak cukup. Gaji 4-5 ribu. Pasal apa tak cukup? Sebab kita kira dulu, rumah sewa berapa, kereta berapa, minyak berapa, itu tinggal 600 ataupun 1000. Nak bagi kat mak 500, mana cukup? Tak boleh macam itu, kita kena ambil duit 500, bagi kat mak dulu, ha, baru kita kira, baru cukup. Beza tu. Dan Tuhan kata apa? Kalau mu bagi pinjaman pada aku dengan penuh keikhlasan, aku ganti baliklah pinjaman tu, dan aku akan bagi berganda lagi, dan aku bagi pahala lagi. Saya nak cerita sikit tuan-tuan, saya duduk di Madinah 3 tahun, tiap-tiap malam rumah saya orang datang jemaah haji, 95% saya tak kenal. Ini semua okey, saya dah bagi isyarat kena berhenti, jadi saya berhenti kat sini je lah, kita sambung lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allah wahdahu la syarika lah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Tawajjah hayyushita fa innaka masur. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Kami mohon kerahmatan-Mu ya Allah. Kami mohon taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Sungguh banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan, sama ada yang kami sedar ataupun yang kami tidak sedar. Dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa tutur kata kami, dosa-dosa lintasan hati kami. Ya Allah ya Tuhan kami, jika kami pernah berlaku syirik, pernah menduakan-Mu ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Sungguh kami tidak pernah berniat begitu ya Allah, jika ia berlaku kerana kebodohan dan kejahilan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, kaum keluarga kami, sanak saudara kami, guru-guru kami, kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika kami dijemput oleh-Mu ya Allah
tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah, syurga yang paling istimewa, ya Allah, dan masukkanlah kami tanpa dihisab, ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang Maha Berkuasa, Engkaulah yang Maha Pengasih, dan Engkaulah yang Maha Penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amin amin rabbana. Astaghfirullah. Wassalamualaikum.